pagi hari ini kita bisa hadir di sini dalam kegiatan launching motor listrik PKT dengan tema Smart, Clean, and Green. Pemerintah Indonesia mencanangkan 2060 untuk Indonesia mencapai net zero emission. Dalam kerangka itu, Pupuk Kalimantan Timur juga menetapkan target 2050 untuk bisa net zero carbon emission. Jalanan panjang kita untuk mencapai target 2060 net zero emission tadi itu harus segera kita mulai, dan alhamdulillah patut kita syukuri kawan-kawan di Pupuk Kaltim sudah mulai melakukan ini. PKT, future is ours.